Kembali lagi dengan gue, Febri Kyoegja. Jadi teman-teman, di pertemuan kali ini gue bakal bikin yang part kedua dari mini world block art yang cara buat tekstur ya teman-teman. Jadi di sini gue bakal ngajarin kalian buat tekstur. Oke, tekstur part 2 ya teman. Karena apa yang bikin tekstur itu ya gak mudah, ya mudah-mudah sulit ya teman-teman. Jadi di sini gue bakal ngajarin bikin tekstur teman-teman. Oke, karena yang kemarin mungkin yang belum nonton ya, tapi video gue yang sebelumnya kalian tonton dulu teman-teman, karena di situ bagian pentingnya ya teman-teman buat bikin tekstur, kalian tonton dulu teman-teman bagian tekstur part pertama. Oke, jadi kalian tonton dulu. Oke teman-teman, kita bakal lanjut ke pembahasannya. Oke, lagi kemarin kan kita buat tekstur ya teman-teman, batu ya, baru batu ya ini ya. Oke, yang selanjutnya itu tanah atau grass ya teman-teman. Kalian kita bisa lihat sendiri di sini ada blok yang dua teman-teman. Maksudnya dua gimana bang ya ini? Maksudnya kan ini ada bagian atasnya, gimana bang cara ininya, kok bisa gitu? Sedangkan gue itu pertama lihat kok di atasnya aba ngebagi itu ya iya. Oke, kita ngajarin teman. Oke. Oke. Nah, ini grass ya teman-teman atau rumput ya. Oke teman. Yang pertama kalian lakukan adalah kalian langsung aja ke file manager ya teman. Nah, file manager. Bentar. Kita ini aja balikan pertama gini biar kalian ngerti yang ini. Oke, teman-teman, yang pertama kalian masuk ke folder mini play lagi, teman-teman. Seperti biasa kayak kemarin, mini play com data data ya. Setelah itu kalian masuk ke ini ya, ke apa sih map yang kalian kemarin buat. Oke. Setelah itu kalian masuk ke MODS, map default before. Terus masuk ke blok teman. Nah, di sini ada batu sama ini. Wow. Wow, ada batu sama ini. Ntar dulu. Oke, teman. Di sini kan karena ada batu. Iya, ini benar. Oke. Sorry. Oke, teman, kita lanjut ke pembahasannya. Kalian di sini hapus aja ini dah. Hapus aja, enggak ngaruh sih. Soalnya kemarin gua nyimpen jadinya ada dua. Oke, teman, langkah selanjutnya yang kalian lakukan adalah kalian jadi nggak usah buat blok dari sini teman, nggak buat blok kayak gini, maksudnya nggak usah buat blok kayak gini ya. Tambah blok ini edit original, terus ini tanah enggak teman. Jadi kita tetap pakai coding yang kemarin ya teman. Coding yang kemarin yang gue bagiin ya teman, kurang lebih yang ini ya. Nah, itu tadi. Mana sih, bentar, ini agak nge-lag, sorry. Nah, kurang lebih yang ini ya teman, yang kemarin ya, yang gue bagiin ya. Oke. Nah, setelah kalian ini teman, kalian copy aja teman yang ini ya. Kalian kopas aja, terus kalian tempel di sini. Nah, ini ada bacaan salin 104. Oke, setelah itu teman. Setelah itu kita masuk ke sini. Ini ya teman. Nah, kalian harus tahu blok ini ID-nya berapa. Gitu kan? Kalian pakai ini seperti biasa. Nah, di sini ID-nya adalah 100 ya teman-teman. Buat grass itu 100 ID-nya ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya 100. Oke, setelah itu kalian langsung aja masuk ke sini teman. Kalian ganti nama dulu biar gampang ya. Oke, 100. Oke. 100 itu tanah teman. Setelah itu teman-teman, yang kalian lakukan adalah masuk ke ini teman. Masuk ke dokumen seperti biasa ke sini. Nah. Gini teman. Nah, ini kalian tulis 100 ya teman ID-nya. Buat namanya itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya teman. Kalian kasih nama, mau kasih nama bebas nggak juga nggak apa-apa. Ini sebenarnya nggak ngaruh sebenarnya. Ini gua tulis kayak gini nggak ngaruh. Yang ngaruh itu tekstur sama ID ya teman. Ini ya. Oke, yang ngaruh itu ini nih teman. Ini ID. Oke. Terus sama tekstur 1 sama si yang di atas ID 100. Oke. Kalian masuk aja, simpan teman. Nah, setelah simpan teman, kan kita udah sukses tuh nyimpannya. Kita keluar dulu seperti biasa. Nah, kalian yang kemarin kan kalau misalkan ini kalian udah dong download filenya gitu, file dari mini world dari Minecraft itu, yang apa sih teksturnya kalian udah download mungkin ya. Kalian kalau misalkan udah download ya, kalian tinggal ini aja cari yang namanya grass teman. Ntar dulu kita cari bacaan download. Nah, ini download. Ini. Oke, aset tekstur blok. Nah, di sini kalian tulis aja grass. Oke, teman, di sini kan ada berbagai grass, kalian pilih aja sih.
Di sini bang, kenapa kok ada grace top, grace side, atau grace overall? Overall, kalian di sini karena apa namanya, di mini world itu nggak mendukung grace side snow word ya, ini grace side snow itu nggak mendukung dengan kalian. Di sini yang harus kalian ambil hanyalah 3 tuh. Jadi yang kalian ambil adalah grace side overall, grace side, sama grace top, teman-teman. Kalian salin aja, teman. Kalian pindahin lagi ke folder mini world yang tadi, teman. Nah, folder mini world yang tadi. Yang ini ya. Sorry. Setelah itu masuk ke map default ya, misalkan ini bentar. Misalkan kalian udah nemuin ini apa sih map yang lu tadi buat ya. Kalian masuk ke mapnya, masuk ke mode seperti biasa. Masuk ke map default, masuk ke resource, masuk ke tekstur, masuk ke blok. Kalian tambahin sini, teman. Nah, teman. Karena nih, contoh aja ya, teman. Contoh aja, oke. Misalkan ini ya, teman. Kita ganti, bentar. Yang ini aja, gray side ya. Kita ganti jadi ini. Ya kan tadi kan apa sih? Mana ganti nama? Ini kan apa sih ID si ini 100 doang ya, teman. ID siapa namanya, grace ya. Misalkan kayak gini, teman. Kayak gini ya. Ini kan buat grace ya. Di sini kalian ikutin aja. Kalau misalkan di folder Minecraft-nya itu side ya, kalian tulis side ini. Jadi gimana? Ya kan ini grace side ya, teman. Kalian ganti jadi itu sih kode dari ID block-nya. Kayak gini, terus kalian underscore, teman. Terus kalian tulis side. Ini ikutin aja, teman. Ikutin dari ininya. Nah. Oh ya, gue lupa ini. Ya kan ini kan grace side overall gitu. Kalian ikutin aja, ini tinggal grace-nya kalian ganti jadi ID block-nya, teman. Kita ganti side ininya. Gue lupa kasih underscore. Oke, setelah itu gini. Nah, si ini tinggal kalian tulis aja, teman, seperti biasa. Ganti nama. Yang grace-nya kalian ganti aja, teman. Yang grace-nya apa, Ma? Ganti jadi 100 ID block-nya. Oke. Setelah itu kalian oke. Oke. Yang ini juga sama. Grace-nya doang, teman, yang kalian ganti jadi 100. Terus jangan lupa di bagian akhir kalian pakai top card si underscore maksudnya. Setelah itu, teman, kalian refresh aja terus masuk ke mini world-nya. Nah, ini kan belum ganti. Oke, kita langsung keluar dulu, balik dulu. Seperti biasa, kita langsung single player dan kita lihat apa yang terjadi, teman. This is block. This is grass ya, teman. Jadi ini adalah rumput yang kita ganti teksturnya, teman. Sebenarnya ini masih banyak banget, teman, yang kalian belum tahu, teman. Tapi karena durasi menghalangi kita, teman. Jadi kita bakal lanjut lagi mungkin. Kalian coba komen di bawah, lanjut lagi apa enggak buat tutorial cara bikin teksturnya. Coba kalian komen di bawah kalau misalkan komennya tembus yang gue harapkan gitu, teman. Terus like-nya juga tembus yang gue harapkan sama view-nya. Oke, gue bakal bikin lagi teksturnya, teman. Jadi kalau misalkan yang mau belajarnya sedikit buat apa gitu, teman. Jadi gue mau yang belajarnya itu langsung banyak gitu, teman. Yang gak langsung banyak sih, sedikit-sedikit ya. Oke, mungkin teman-teman sekian dulu video dari gue. Cara bikin tekstur mini world-nya ya, teman. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya juga, teman. Karena dukungan dari kalian itu luar biasa banget, teman-teman. Oke, see you next time.